Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video eksklusif konten. Yes, eksklusif konten itu adalah gue mereview gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi sebelum gue kirim, gue pastikan gitar dalam kondisi aman dan siap pakai. Makanya gue bikin eksklusif konten, jadi gue bisa mereview dan mastiin sekali lagi. Jadi yang kalian beli itu yang gitar yang gue review gitu. Jadi gak usah ragu sekali lagi untuk berbelanja beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Barang pasti dikirim dan gak tipu-tipu. Kondisi gitar sesuai sama apa yang gue demoin, sesuai dengan apa yang gue di apa yang dideskripsikan di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi pastiin untuk follow Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena update harga barang, keterangan lainnya, semua lengkapnya ada di situ. Oke. Kali ini gua akan reviewin gitar nih. Ini Squire. Squire Classic 560. Classic 560 itu fingerboard-nya itu dia pakai rosewood. Tapi yang gitar yang gua reviewin ini nih, atau yang Bang Bong Bekasi punya ini, udah full upgrade. Full upgrade di ususnya nih, potensionya dia udah pakai CTS. Kabel wiringnya pakai vintage cloth AWG, terus dia pakai orange drop kapasitor. Pokoknya dia ususnya ini udah di full upgrade. Dia juga pick up bridge-nya diganti hot rails gini nih. Tuning machine-nya dia pakai Cluson tapi model ini nih, gading gitu. Jadi vintage banget. Udah full upgrade semua. Oke, kita demoin aja ya. Penasaran kan suaranya kayak gimana? Sebentar, ini sudah laku ke Kabupaten Kutai. Jadi ini udah laku ke sebentar. Di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oke. Jadi tenang aja yang di luar kota yang mau kirim-kirim, nggak usah ragu. Langsung ke Bang Bong Musik Bekasi aja. Gua pakai ampli Yamaha THR 10. Gua direct langsung ke Focusrite. Dan gue pakai DAW Ableton. Ini dari Clean. Oke, sebentar, sebelum review kita mince dulu dikit. Ini baru aja datang nih. Buat yang di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa order Amer ini nih di Instagram Before Night. Ntar gue cantumin ya di deskripsi ya. Cheers, bro. Gokil. Oke, ini clean-nya. Barusan gua restring atau gua ganti senar pakai senar Ernie Ball ukuran 10. Ini neck and middle. Ini middle-nya. Mm-hmm.
ganti senar, kalau bisa pakai senar yang original. Tone-nya udah okelah kalau original, jangan yang KW-KW ya. Ini middle and bridge. Ini bridge-nya hot rail. Wuh, tebal. Oke, kita kasih overdrive sedikit ya. Dari neck dulu. Ini made in China tahun 2012 ya. Oke, dari neck and middle. And breathe. Breathe. Dia pakai hot rail, jadi lebih tebal ya. Gua kasih sound yang lebih galak lagi ya. Dari neck. Neck and middle. Middle. Middle and bridge. Anjir, kalau gitar settingan enak, rasanya pengen gue cabik-cabik nih gitar. Karena ini gitar orang, gak mungkin gue hajar abis-abisan nih gitar nih. Tapi greget, serius greget banget ini. Lagi sambil minum beginian, makin greget aja. Gokil. Oke. Demikian dulu review singkat ya, review singkat. Ini eksklusif konten. Thank you sekali lagi Mas yang dari Kalimantan Timur yang udah order gitar ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau order gitar di Bang Bong Musik Bekasi, jangan ragu, sekali lagi jangan ragu, beli online di kita. Kita bukan penjual tipu-tipu, barang sampai dengan selamat. Gitar yang gua review adalah gitar yang lu beli. Oke? Dan sambil minum ya. Buat teman-teman yang mau request didemoin gear apa, gitar atau pedal, boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ini, atau tanya-tanya seputar gitar, apa aja seputar gitar silakan. Kita berdiskusi aja di kolom komentar, oke? Okay? Thank you teman-teman, dan salam anggur merah pastinya.